kalau sebulan masih sanggup untuk bertahan. Tapi kalau kemudian diperlanjutkan dan ini ternyata diperpanjang sampai 9 Agustus, kami mohon maaf sekali, kami sudah menyatakan keberatan. Dan kami hari ini sebagai bukti protes pada pemerintah, supaya PKN yang berpanjang, kami akan melaksanakan aksi damai. Jadi kalau yang lain, ada yang cara menghujat dan lain-lain, di media dan lain-lain, kami pakai cara sendiri, yaitu pakai cara damai, yaitu dengan cara melepas soto-soto kami di lapangan terbuka atau halaman terbuka, supaya mereka merasa bebas dan bisa berlatih untuk mencari makan sendiri. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.